Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam reformasi saya ucapkan kepada semua dalam Dewan Rakyat. Pertamanya saya memanjatkan rasa syukur. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan peluang saya turut serta dan perbahasan ya bagi peringkat parlimen, bagi wakil parlimen Lembah Pantai Raun Undang Perbakalan 2017. Tak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tan Sri Yang di-Pertua, belanjawan kali ini merupakan defisit buat Malaysia kesekian kalinya pada tahun yang ke-20 di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Saya sedia maklum bersama teman-teman yang berhormat lain ya, cabaran yang kita hadapi dengan kejatuhan harga minyak setung atas USD 40 ataupun RM168.40. Tapi yang lebih parah yang menjadi kemelut yang kita hadapi bersama Tan Sri adalah bila masa kerajaan tidak punyai keberanian, sensitiviti dengan penyelewengan dana negara yang melibatkan pihak kerajaan sehingga menanggung hutang yang berbilion ringgit. Izinkan saya memetik kata-kata mantan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 2014. If we continue with this culture of accumulating debts, Najib's 1MDB will fail and become a liability that should be called One Malaysia's Debts of Billions. Saya fikir Tan Sri, bila masa kita merujuk kepada sejarah, kata-kata ini terbukti benar. Mungkin mantan Ketua Pembangkang Permatang Pau sekarang selaku tahanan politik, kleptokrat masih di luar, tapi saya sambut baik ya, ucapan, perbahasan yang dibawa daripada Yang Berhormat Tambun dan juga Paguh kerana mengesahkan isu-isu yang tak boleh lagi disebut. Tan Sri, kami tidak marah dengan Tan Sri. Sebenarnya kemarahan yang mendorong protes Jumaat lepas, kemarahan kepada kleptokrat. Apapun, pada minggu ini, semua anggota pembangkang ahli parlimen mengambil peluang untuk melaksanakan tugas berbahas belanjawan 2017. Tan Sri, saya sebentar tadi mendengar juga ramai yang mengkritik penggunaan terma bankrupt. Sebenarnya, sekali lagi kalau merujuk sejarah, orang pertama yang menggunakan pakai ini tak lain tak bukan anggota kabinet, Datuk Seri Idris Jala yang menyatakan Malaysia akan bankrupt menjelang 2019. Makanya, bila masa kita mengutarakan konsep-konsep ini, ini bermaksud kita mahu cari penyelesaian yang tuntas bagi masa depan ekonomi Malaysia. Saya mahu melihat isu lain, ya, tak sebut tentang 1MDB, sudah disebut secara penuh tadi. Isu cabaran IPIC misalan. Itu juga beban hutang boleh menelan 26 bilion ringgit Malaysia. Sekarang ikut sahaja debt service charges atau bayaran khidmat hutang mencecah 28.87 bilion ringgit pada tahun ini. Ini bermaksud kita dapat saja ya pendapatan negara, terus kita bayar servis hutang sebanyak 13.1% daripada hasil kutipan kerajaan. Ini, nisbah ini 13.1 tak jauh Tan Sri. Had dia 15% yang ditetapkan bawah peraturan pentadbiran fiskal. Dan risiko kita melepasi had ini sebenarnya ada agak tinggi memandangkan jumlah hutang awam yang terus melonjak. Dan saya lihat ini juga belum kita ambil kira hutang tertunggak oleh 1MDB seperti mana yang diumum oleh PAC yang setakat Januari 2016 sebanyak 50 bilion. Maka ambil juga dengan target kita. Rancangan Malaysia ya, kalau kita lihat daripada Economic Transformation Program, saya nampak Economic Transformation Program satu ketika tahun dahulu menyasarkan sasaran kita mencapai KDNK menjelang 2020 sebanyak 6%. Okey? Peratusan GDP. Tapi pertumbuhan sekarang hanya di kadar 5.3%. Bank Dunia pula menjangka menjelang 2017 pertumbuhan KDNK akan serendah 4.5%. Kita sekarang sudah ada jawatan kuasa dasar fiskal JDF Tan Sri, tapi tidak melibatkan pun anggota-anggota parlimen daripada pembangkang. Sewajibnya bila masa negara berhadapan dengan banyak red alerts, red alerts bukan ahli parlimen pembangkang sebut Tan Sri, yang sebut tak silap saya tadi daripada
Bagan Seraya. Jadi kita memerlukan satu sistem yang terbuka. Jawatankuasa ini menjelaskan kepada semua dalam Dewan Rakyat tentang risiko-risiko utama yang menghadapi ekonomi Malaysia. Pada hari ini, yang saya mengutarakan adalah isu yang berkait dengan jaringan keselamatan sosial Tan Sri, safety nets. Orang pertama Tan Sri, kalau kita melihat ya, bila masa kita takut dengan risiko bankrupt, kita masih lagi melihat Perdana Menteri dan anggota kabinet, mungkin kebanyakan daripada kita di sini masih lagi berupaya untuk menyelamatkan diri di kala krisis. Kita punya dipanggil jaringan keselamatan sosial. Simpanan kalau akaun peribadi sesiapa misalan. Rumah kedua, tanah, pegangan saham, semua ini merupakan ya lebihan di kala kita ditimpa musibah. Tetapi bagaimana pula dengan rakyat biasa yang kebanyakan? Mengikut statistik KWSP, hanya satu dalam lima pencarum mereka yang mampu untuk bersara dengan jaminan. Jadi saya bawakan satu contoh isu yang sering kali dilihat remeh. Kita sebagai middle upper income nation dan kita gah mengumumkan pendapatan perolehan negara, tapi hakikatnya anak-anak di Malaysia ini masih lagi bergelut dengan masalah nutrisi yang tidak mencukupi. Saya petik pandangan James Heckman, pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi dan seorang pakar dalam ekonomi pembangunan manusia. Beliau menyatakan the highest rate, Tan Sri dengan izin, of return in early childhood development comes from investing as early as possible in disadvantaged families. Yang Amat Berhormat Pekan pun menyatakan usia 2 hingga 5 tahun merupakan fasa penting pembesaran minda dan fizikal anak-anak. Malangnya kerajaan dari segi pelaksanaan belanjawan ini membatalkan program sedia ada yang jelas bermanfaat untuk anak-anak di sekolah. Program bantuan makanan tambah prasekolah dikurangkan. Peringkat sekolah rendah, program Susu Satu Malaysia yang diperuntukkan pada asalnya 78 juta dibatalkan. Tan Sri, kita kena ingat, sebelumnya kalau bercakap tentang isu ketimpangan pelaksanaan, 2007 menyaksikan ratusan anak-anak murid mengalami keracunan kerana susu sekolah yang dibekalkan oleh kerajaan itu melepasi tempoh had. Dan ini berlaku skandal yang begitu besar, kalau di negara lain sudah tentu dibangkitkan. Tapi akhirnya seolah-olah kerajaan dan kementerian tidak punyai keupayaan untuk membekalkan sampai bab nutrisi pun gagal. Ini pada saya membawa kebimbangan. Kerana kita dikenali sebagai sebuah negara yang memperkenalkan rancangan Malaysia, rancangan makanan tambahan dan pembekalan nutrisi untuk membantu anak-anak miskin di sekolah supaya mereka dapat peluang ya, yang lebih baik. Saya ingin rujuk ya juga kepada laporan UNICEF yang menyatakan anak-anak di Malaysia menghadapi masalah malnutrisi. Okay, orang fikirkan Malaysia, you don't think about malnutrition. Tapi berdasarkan laporan National Health and Mobility Survey 2015, Tan Sri, sebanyak 13.4% anak-anak yang berusia 18 tahun ke bawah mengalami stunting, low height for their age. Dan sebanyak 13% anak-anak terdiri daripada mereka yang kekurangan berat badan, underweight, low weight for their age. Dan menyedihkan 7.9% kanak-kanak ditimpa masalah kekurusan, low weight for height. Saya ingin bangkitkan, semua ini wajib kita ambil kira sebagai satu masalah yang mendasar, yang penting. Kalau kita lihat kejayaan Vietnam, Vietnam 1994, isu kadar malnutrisi itu bagi anak-anak bawah 5 tahun 45%. Tapi jatuh secara mendadak pada tahun 2008 dikurangkan kepada 19.9%. UNICEF iktiraf Vietnam sebagai negara di mana kadar malnutrisi dikurangkan paling pesat di Asia. Justru saya tegaskan di sini, kanak-kanak yang berasal dari keluarga-keluarga berpendapatan rendah, iaitu golongan B40 lebih cenderung kepada fenomena malnutrisi, dan kita pinta keutamaan oleh pihak yang berhormat mengambil perhatian kepada isu ini supaya bukan soal perancangan saja Tan Sri, pelaksanaan di lapangan, kes keracunan tidak berlaku lagi. Ya.
masalah ini diatasi dengan serius. Anak-anak yang membesar dengan sihat akan kurang bergantung kepada perkhidmatan sosial, kurang terlibat dalam gejala jenayah serta berupaya mencapai tahap sara diri dan meningkatkan produktiviti dalam masyarakat. Tan Sri yang dipertua, ini belum saya sebut tentang isu malnutrisi menerusi kajian UKM. Mereka lakukan kajian yang Tan Sri ke atas 168 isi rumah di daerah Baling. Keputusan yang sangat mengejutkan. Kajian menunjukkan selain daripada dimensi ternakan, sebanyak 87%, hampir 88% isi rumah menghadapi kekurangan dalam mendapatkan makanan yang berzat dan 70% isi rumah kekurangan dalam dimensi pemilikan tanah. Kebanyakan mereka laporkan memang, ya, kalau kita pergi ke kampung-kampung, YB Ampang, ya, kita pernah pergi jelajah penoleh getah, ada yang makan nasi dengan garam. Jadi pada saya, bila masa kita lihat perkara ini dengan serius, kita memahami ini berlaku. So you cannot expect to say that we have done fine, we have been great when pockets of society continue to suffer, Tan Sri. Tan Sri Yang Pertua, saya juga di sini ingin bangkitkan, ya, isu yang bawah tema orang miskin dilarang sakit. Kalau diizinkan Lembah Pantai. Baik, pendek saja. Pendek saja. Kalau boleh, terima kasih Tan Sri. Sebab yang Lembah Pantai sebutkan tadi tentang masalah penjagaan anak-anak kecil, malnutrisi dan sebagainya. Pagi tadi dan sebentar tadi kita dengar daripada Kepong dan Bandar Tun Razak tentang masalah orang-orang tua, warga emas. Jadi kalau orang tua kerajaan tak jaga, anak-anak kecil muda kerajaan tak jaga, ini bermakna kita benar-benar berada dalam kerajaan, keadaan krisis yang amat teruk. Apa pandangan Tuan Pantai? Terima kasih Yang Berhormat Tempat. Saya setuju, saya harap kita dapat melihat secara objektif. Kerana bila masa kita diminta berbahas, sebenarnya masalah yang paling fundamental adalah belanjawan ini sepatutnya diserapkan dalam perancangan jangka masa panjang rancangan Malaysia ke-11. It is not supposed to be an election budget. Ya? Bila masa kita menyatakan isunya bukan soal memberi lebih banyak dana supaya ramai lagi poket rakyat mendukung kita. Isunya adalah untuk menjamin masa depan rakyat yang lebih baik. Tan Sri, mengikut Asia Pacific Risk Center, APRC, berpengkalan di Singapura, situasi penuaan rantau ini akan mengakibatkan kos penjagaan kesihatan yang berhormat tumpat sebanyak $20 trillion menjelang 2030. Jadi, di Malaysia bagaimana keadaan kita? 75% rakyat mengguna pakai sistem rawatan hospital, 90% guna sistem pesakit luar penjagaan kesihatan awam. Tapi kerajaan hanya belanja 52.4% untuk penjagaan kesihatan. Saya nak maklum daripada peratusan KDNK. Tengok Malaysia, kita belanja 4.2% daripada KDNK. Singapura 4.9%. Thailand 6.5%. Amerika Syarikat 17.1% dan UK 9.1%. Ini pada saya bukan tidak mencukupi memandangkan kebarangkalian kematian kerana penyakit tidak berjangkit buat Malaysia. 24% banding dengan Singapura 3.6. Tan Sri, bila masa makmal rasionalisasi subsidi pemandu sendiri bawah kerajaan mengatakan penjagaan kesihatan kita kena letakkan sebagai salah satu perkara dalam program rasionalisasi subsidi. Tapi bagaimana kita boleh in all good conscience, ya, menerima bahawa isu kesihatan pun nak rationalize. Sedangkan skandal yang lain-lain tu yang tak boleh sebut pun tak diambil kira sebagai isu yang patut diselesaikan. Dan bila masa kerajaan ambil keputusan untuk menswastakan banyak perkhidmatan hospital, dalam masa 20 tahun sahaja, sektor swasta di Malaysia memiliki 2/3 keseluruhan pakar perubatan dan pembedahan. Akhirnya, tengoklah kemelut yang rakyat hadapi. Kos bersalin kelas 1 di hospital awam RM800 berbanding kos rawatan sama di hospital swasta RM3,500 hingga RM6,000. Dan kalau kita lihat bagi negara-negara lain, kalau orang kata di Malaysia ni murah, Tan Sri, kos lahirkan bayi di hospital United Kingdom dan Australia dengan tempoh tinggal di hospital selama 2.6 hari. Kadar median sebulan gaji banding Malaysia median 3 bulan gaji nak melahirkan anak. Ya, dengan pada saya inilah statistik yang harus kita lihat. Ya, bila masa kita mau memastikan anak
rakyat Malaysia ini mendapat kehidupan yang terjaga. Saya ingin rujuk bila masa keputusan-keputusan kerajaan yang diambil, contohnya permit kelulusan untuk ubat-ubatan. Ini memberikan laluan keuntungan melampau yang dikutip oleh Saim Dabi, Pantai, Khazanah, KPJ. Semua merupakan government link companies dengan izin yang memegang lebih 40% jumlah katil di hospital swasta. Jadi kerajaan sebenarnya ada tiga peranan. Dia tak boleh jadi independent regulator. Kenapa? Dia membekal penjagaan kesihatan awam pun dia, penggubal dasar pun dia, dan dia juga melabur untuk mengaut keuntungan menerusi penjagaan kesihatan. Jadi bila masa kita dengar perkataan kleptokrat tu lagi sakit hati. Kerana kita melihat ia memberi kesan kepada kesihatan rakyat terbanyak. Saya minta supaya kerajaan ambil serius kewajipan melaksanakan reformasi dalam bentuk regulasi pada bidang kesihatan. Contohnya, memastikan pindaan dan pertukaran ditambah supaya akta perkhidmatan dan kemudahan penjagaan kesihatan swasta ini mendapat kawalan yang mencukupi. Tuan Sri dan Pertua, mengikut rancangan Malaysia ke-11, kerajaan menyasarkan nisbah satu doktor bagi 400 pesakit. Ini bermakna sasaran 75,000 doktor menjelang 2020. Adakah kita punyai hospital latihan yang mencukupi? Adakah kita punyai bekalan pelajar perubatan yang mencukupi? Dan kita juga harus faham, kita hanya ada 44 hospital latihan dan kekurangan hospital ini diterjemahkan dengan masa tambahan yang perlu dilalui oleh graduan perubatan sebelum mereka boleh ditempatkan. Ini bebanan bertambah. Dan saya fikir bila masa kita melihat apa yang berlaku baru-baru ini, tragedi semalam kebakaran di hospital Sultanah Aminah, yang membimbangkan saya pagi tadi menteri jawab tiba-tiba tengah hari berlaku lagi power source short circuit yang mengakibatkan kalau semalam kehilangan 6 jiwa termasuk 10 yang masih lagi cedera teruk. Hari ini 2 jururawat terpaksa dikejarkan ke hospital kerana kepulan asap yang berbahaya. Tan Sri, ini adalah satu pada saya a national disaster yang harus diambil serius. Seterusnya saya pergi kepada isu beasiswa pendidikan dan universiti awam. Isu unemployment and underemployment, Tan Sri. Yang masyarakat muda dah sentuh, tua dah sentuh dan sekarang anak-anak muda kita, our brains, dengan izin. Sejak pembentangan bajet, didengar di luar sana, Tan Sri, bahawa belanjawan ini dan kerajaan kleptokrat ini anti pendidikan dan juga anti kesihatan. Dana universiti awam ia dipotong. Kalau dilihat UKM mengalami kejatuhan peruntukan terbanyak sebanyak potongan 31.2%. Universiti awam pada 2016 mengalami potongan yang begitu melulu. Pada saya, wajib kementerian tampil dengan statistik terkini. Kesan, what is the impact of your cuts? Takkanlah perkara yang fundamental seasas itu tak boleh diambil kira. Sudah dibuat potongan, harus ada keprihatinan untuk melihat kesan dan impak khusus kepada bidang perubatan dan juga research and development. USM saja dalam QS ranking 2016-2017 jatuh merudum dari tangga 289 ke 330. Tan Sri, dalam dewan ini kami semua bersetuju semasa USM dipilih sebagai University Apex, Accelerated Program for Excellence. Malangnya, bila masa kita tak beri dokongan secara konsisten, maka anak-anak kita yang terkesan. USM dipotong belanjawan mereka sebanyak 17.14% dan menjelang 2017 dipotong lagi sebanyak 28%. Tan Sri, pada saya, isu unemployment dan underemployment ini memperlihatkan fenomena graduan terpaksa bekerja dalam sektor di luar bidang serta menerima gaji yang tidak setaraf dengan tahap pengajian mereka. Setakat Februari 2016, berapa ramai Tan Sri? Pemegang ijazah yang tak bekerja 200,000 orang. 200,000. Semua pegang ijazah institusi pengajian tinggi. Menurut kajian Khazanah Research Institute, 33% daripada mereka yang menganggur mempunyai lulusan institusi pengajian tinggi. Jadi Tan Sri, bila masa kita dengar pula sekarang transformasi nasional 2050, yang saya nak bangkitkan sekali lagi, tak cukup dengan melihat keberkesanan program, saya mahu tahu
apakah sasaran ETP ini menepati target-target awal? Program transformasi ekonomi dulu, kita bayar banyak kepada pemandu, kita bayar banyak untuk meluluskan badan baru ya, merancang program transformasi negara. Menjelang 2020, sasaran 3.3 juta pekerjaan. Setakat ini hanya 2.2 juta pekerjaan. Itu pun yang ada adalah daripada bidang wholesale and retail. Target 595,000 Tan Sri dan yang diwujudkan 474,000. Itu untuk wholesale and retail, low ranking job lah Tan Sri. Untuk financial service, target 275,000. Tapi yang dapat 31,000. 31,000 saja kerja dalam bidang kewangan, servis kewangan, 11%. Tapi bila masa menyalahkan, bukan main mudah untuk menyalahkan dan memotong peruntukan pada pihak kerajaan, membiarkan sahaja. Maka pada saya, sebelum kita bercakap tentang mana-mana program yang melibatkan kos untuk hiasan, kos perunding, konsultan dan sebagainya, image consultants, saya mahu tahu apakah hasil pemandu dalam memastikan peluang pekerjaan meningkat di bawah ETP. Satu persatu kerajaan wajib menjawab. Tan Sri, saya pergi kepada isu perumahan. Dalam RMK 11, kerajaan mensasarkan pembinaan 1 juta rumah mampu milik dan 182,000 unit dijangka dapat disiapkan pada akhir 2015. Tapi sehingga ke hari ini, hanya ada 96,000 unit rumah mampu milik. Itu pun masih dalam proses pembangunan dan hanya 10,000 dijangka siap menjelang 2016. Tan Sri, yang saya bimbang, kita ada menteri baru sekarang, ya, yang pegang jawatan menteri terus menyatakan sasaran itu ini tidak melihat kepada kegagalan terdahulu dan cadangan yang paling menakutkan membenarkan pemaju mengeluarkan lesen pinjaman. Saya juga terkesan kerana bagi peringkat Lembah Pantai, sudah ada skim rent to own, PPRPA, tapi menteri yang baru dinobatkan di Tanjung Karang seolah-olah tidak tahu menahu pun bahawa skim PPRPA ini wujud. Dan tambahan lagi, bila masa ini berlaku, kita juga mempersoalkan bagaimanakah kerajaan membuat keputusan. Wajib ada reformasi struktur dalam menyelesaikan masalah perumahan. Khazanah Research Institute telah menyiapkan laporan kajian tentang dasar perumahan negara. Tapi kalau Perdana Menteri, kalau Menteri tak baca, pada saya tak berguna. Kita ada hal-hal, bahan-bahan membantu kita melaksanakan cadangan yang terbaik. Tan Sri, kenapa saya bangkitkan isu PPR? Kerana pada saya, bila masa kita berada di lapangan, kita sedar ya, kadang-kadang ada ibu yang baru bersalin, suami masuk ke hospital. Kemudian anak 8 tahun yang terpaksa menjaga ibu kerana tidak ada family, bigger family net, ibu dan ayah sudah meninggal dunia. Dan akhirnya rumah-rumah inilah yang disita. Rumah-rumah inilah yang menyaksikan potongan air dan bekalan sebagainya. Jadi kadangkala harus ada mekanisme pantauan yang sangat efektif. Because you know a concerned, focused government will be able to appreciate the difficulties of the rakyat Tan Sri. Saya maklumkan kenapa? Kerana saya takut kalau sesama menteri pun tak tahu dasar, maka kita akan menghadapi banyak masalah bukan yang dapat diselesaikan tapi penambahan dasar-dasar yang lebih membebankan lagi. Akhir kata Tan Sri, saya hanya ingin menyatakan satu perkara. Kalau bagi pihak kami, ahli-ahli Parlimen Pembangkang, kami memang mengutarakan kritikan yang jelas kepada autokrat zaman dahulu. Tapi kita tak pernah membenci peribadinya. Ekoran itu wawasan 2020, Tan Sri. Kita tak pernah kecam. Kita mungkin tak bersetuju dengan banyak yang Dr. Mahathir buat. Ya, banyak kezaliman. Tetapi isunya, bila masa wawasan itu menggariskan masa depan negara, sesama kita. Saya tidak faham kenapa Yang Amat Berhormat Pekan boleh menyahkan begitu saja. Wawasan yang telah dibina begitu lama, sama-sama kalau kita punyai keyakinan dengan Malaysia, kita cintakan negara kita, seharusnya ada keberanian to admit our weaknesses. Lihat sasaran, lihat apa yang mungkin gagal kita tepati, kemudian secara bersama, laksanakan reformasi mendasar untuk memperbaiki isu rasuah, isu keberkesanan secara bersama. Saya tak mahu lagi kita dibelenggu dengan sebuah lagi program transformasi nasional 2050 sedangkan segala alphabet soup ETP dan juga pemandu pun belum satu pun mencapai sasaran. Tan Sri, this is our money. Saya yang saya sedih
bila masa kita libatkan diri dalam perbahasan, yang saya mahukan secebislah sedikit ruangan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Please accept good policies for the rakyat. Ya, kalau mau kritik, tapi pada masa yang sama janganlah lalu melulu hanya mengingatkan kepentingan peribadi. Kewajipan kita sebagai anggota Dewan Rakyat untuk melaksanakan dan meluluskan program yang terbaik bukan sahaja untuk menang pilihan raya, tapi untuk memenangi masa depan. Kerana itu, Tan Sri, saya mohon maaf. Saya sebenarnya tidak boleh untuk bersetuju bila masa kita tidak melihat keutamaan yang wajib dilaksanakan. Belanjawan ini ada sedikit sebanyak program-program yang membantu. Isu cash transfers, isu pengenalan skim Uber kerana ramai yang memerlukan peluang pekerjaan, isu kewajipan memberikan keadilan kepada pemandu teksi. Tetapi pada saya, bila masa ianya seolah-olah menyembunyikan masalah utama yang kita hadapi, tidak memberikan sedikit keutamaan pun kepada usaha memantras rasuah, saya terpaksa menolak. Jadi dengan itu, Tan Sri, saya berharap Tan Sri dapat memberikan ruangan, kerana kemarahan ini sebenarnya berpunca daripada kekecewaan kami dalam memastikan masa depan kita dijaga oleh bukan seorang kleptokrat, tetapi Perdana Menteri yang memahami kesusahan dan aspirasi rakyat. Terima kasih, Tan Sri.